Kita tengok ikan bakar, ikan bakar dan haruan bakar dipadankan dengan air bakar. Selamat menjamu selera. Alhamdulillah. A few moments later. Ke tempat pemeliharaan lembu yang terdapat di dalam kawasan ini, lembu yang dipelihara dibuat kandang baru je. Ada 1, 2, 3, 4 ekor. 4 ekor lembu. Hai lembu. Ini lembu. Ada lembu. Dia tengah makan. Hey. Lembu kampung tengah makan pokok jagung yang dicincang. Bye lembu. Nyalakan api. Jadi kalau mancing dapat ikan, terus boleh masak kat sini. Baik ni perancangan. Ni alatan tradisional. Mungkin rakan-rakan yang baru belum pernah menjumpai alat ini. Ini dipanggil penyodok. Biasa tangkap anak-anak ikan dalam sawah. Caranya mudah. Kita pegang sini. Gini. Dan sawuk. Bukan senang nak jumpa lagi peralatan rele macam ni. Peralatan rele macam ni. Penyodok. Inilah tangkap anak udang untuk dibuat lauk suatu masa dahulu. Sekarang dah ramai yang tak guna. Hai lembu. Kita tengok lembu yang ada tengah bersarapan pokok jagung yang telah dicincang. Dimasukkan di sini. Jangan makan saya. Dah makan jagung je. Makan jagung aja. Ini baru. Hai lembu. Hai. Munyah dia. Hai. Boleh berkenalan? Encik Lembu, boleh berkenalan? Semua bukanlah. Bukan encik lah, semuanya Puan Lembu. Cik Lembu. Sedap makanannya. Tuh.
sana. Cicak di sini. Ambil angle yang baik sikit. Nah, lembu tengah makan di kandangnya. Suasana hidup di kampung. Di kampung lah. Di kampung beginilah caranya. Ini dah kira kampung moden. Dulu-dulu lagi memberangsangkan. Okey. Ah, kenal tak pokok ni? Pokok apa? Ha. Ah. Ini dinama belimbing, belimbing besi, besi. Buahnya banyak. Ha. Payah nak tumbuh, bolehnya. Ya. Yang dulu dulu nak tumbuh. Buah. Tak tua dia buah. Ada pokok dukung, kelapa, ada pokok palas. Oh. Pokok sensitif. Ada semayan macam semayan. Ha, ini paling power, pokok paling power ni bunga kantan. Ya, bunga kantan buat asam pedas, buat laksa. Ada pokok pandan. Ha, pokok sensitif. Okey, pokok sensitif. Ada sirih. Ha, sirih. Ada sirih. Ada pokok sirih. Ha, ada anak-anak pokok sensitif. Ha, kunyit. Ada pokok kunyit. Oh, macam-macam ada pokok di sini. Jadi duduk di kampung rumusannya tak perlu beli sangat barang-barang ataupun keperluan-keperluan dapur yang asas. Memang. Buah penuh ah satu ni. Pokok apa ni? Pokok ni. Tak buah dah. Ini buah penuh ah. Ini pokok apa panggil ah? Langsui. Oh, itu pokok dia kat bawah dah duduk dah berbarak dah. Kita panggil buah apa ni? Dia duduk di barak. Dia pokok-pokok dia duduk. Ni duku. Dulu ni mahal tu deh. Dulu yang beli je. Ini pokok. Ada limau. Ada pokok bunga macam-macam. Ini pokok-pokok ni semua ada utai boleh. Ada ubi. Macam-macam. Ada utai pun ada utai. Kita ambil lautan tu. Ada utai pun. Bunga. Limau. Kayu, kunyit hidup, terus boleh masak. Ada limau purut, pokok sinai dan pokok-pokok bunga yang lain. Ada pokok sirih. Oh, pokok sirih. Okid. Oh, ni okid hutan. Okid hutan. Banyak okid hutan. Okey. Cactus pun ada. Mana cactus ada kat sini? Ni kari merah ni. Oh, macam-macam ada eh. Oh. Ah, kenal pokok ni. Merah punya. Oh, boleh. Tanam pasal ni. Kladi viral. Oh, sirih. Apa
pokok sirih. Ini pokok sinai, pokok sinai. Buat bonsai harga berpuluh-puluh ribu kalau cantik lah. Boleh. Ini pokok apa ni? Sinai ke? Sinai. Uyuh. Hak arwah dulu ni. Mak. Ini lah besar. Macam-macam pokok dia. Lagi pemik ni okit, okit tebu. Bawa oh. Bunga tu. Tebunan. Yang besar oh. Ha. Okit tebu. Oh, mula jadi bonsai. Bunai sinai. Sinai dah jadi bonsai. Oh, ada lagi ni. Banyak lah. Ni yang tebu ni. Ha, ni. Ni lah. Dia buat duit ni. Batang pun kat teh pitanya di kedai tu. RM70 batang. Ni dah berapa pokok ni? Dah berapa puluh batang. Tu dah mati? Ha? Tu mati lah. Tu kat tu lepas buat sarang bawah tu. Lepas buat bawah tu. Kelulut. Naik ya. Makan madu mati kelulut. Ya. Makan madu eh. Kelulut ke apa? Apa lebah kelulut tu? Hak kecil tu. Kecil dah sayang contoh dah. Sayang. Tu mati dah naik leh lepas tu bubuh racun naik leh. Dah sayang leh satu eh. Ha lu lebah tu. Limau. Bau ni bunga yang batang dia tu. Macam-macam bunga-bungaan. Ibarat di dalam hutan. Di dalam hutan. Oh. Cantik. Bentuk Riana. Bagi dia pusing-pusing. Memang cantik. Ada belah Riana. Macam anak usah ni dah buat. Memang jadi elok. Nak bagi cepat kena tanah atas tanah tu. Baru korek? Haa, dia besar baru korek. Oh. Dia tempat besar kalau ada tanah. Lepas tu dia lama. Buah ketum. Bila dia pecah, bertebaran dan tumbuh di merata-rata. Kalau dia dah pecah, kalau dia dah pecah macam ni, bentuknya macam virus COVID. Tengok pokoknya yang besar. Itu dia pokoknya yang besar, dah besar. Pokoknya angin dia pecah. Bertaburan. A few moments later. Hujan sudah hampir sampai. Terpaksa membatalkan sesi pemancingan dengan tetus